holding me tight while we were stargazing. Ibu Aisyah merupakan seorang penyanyi di era 90-an, zaman-zaman hati kuasa dan negara Indonesia. Guys, ni first time sebenarnya jumpa dia depan-depan. Kalau tidak selama ni, interview dia dalam bilik hotel dia je. Yes, okay. Itu pun online. Kedepan saya Aisyah Redno sekarang. Aisyah, so sebelum ni dia pernah masuk pertandingan lain, reality lain. Kenapa sambung kat big stage pula? Sebab Aisyah rasa big stage is a very good platform also untuk BBN seperti Aisyah. Walaupun Aisyah dah masuk competition, tapi Aisyah suka belajar. Dengan Aisyah punya eager to learn tu lah, Aisyah rasa big stage is a very good place for me to learn. Jadi Aisyah decided untuk masuk dan alhamdulillah dapat rezeki, diberi peluang untuk join big stage tahun ni. So apa target awak sebenarnya untuk big stage ni? Target Aisyah, tolong jangan bagi jawapan yang klise-klise. Okay, ya. Target so, betul-betul lah awak. Okay, target Aisyah sebenarnya untuk bagi orang kenal lagi siapa Aisyah ni. Sebab memang Aisyah sejujurnya mungkin ada lagi certain orang yang belum lagi kenal Aisyah. Jadi itu poin pertama. Dan poin kedua juga, Aisyah ingin menunjukkan kepada orang-orang yang macam technical singing adalah bukan perkara yang boleh membuatkan kita tidak popular. Technical singing boleh membuatkan orang juga menerima technical singing and whatsoever. Jadinya Aisyah ingin juga memberi peluang kepada orang bahawa technical singing pun boleh membuatkan kita lebih dikenali dan juga popular. Maknanya awak bacalah komen-komen dekat online ni. Ya, mestilah. Kita kena menerima pendapat netizen dengan hati terbuka. Sebab ramai yang mengatakan bahawasanya awak memang boleh menyanyi, tapi kadang-kadang terlalu teknikal menyebabkan awak punya bakat tak kembang. Jadi awak dah bersedia ke nak mencuba genre-genre lain kali ini untuk membuktikan yang sebenarnya boleh nyanyi lagu lain? InsyaAllah bersedia dengan atas doa dan support daripada fan club Aisyah, family Aisyah and my friends also, insyaAllah. Big stage juga platform yang terbaik untuk budak-budak baru nak up. Betul. Semua kan. Tapi juga platform yang sangat-sangat menakutkan. Oh, menakutkan. Dia warganet dia apa, netizen. Kadang-kadang tak macam musim yang terakhir, jurinya pun menakutkan. Betul. Dua markah dia bagi kan. Benda-benda kan. Awak dah bersedia ke? So, because you kata you selalu baca komen-komen, you tahu apa komen mereka. You dah bersedia ke nak menerima lebih banyak kritikan dan juga bukan apa kutukan ke dan sebagainya lah. InsyaAllah Aisyah bersedia. Sebab itulah kita jiwa dan mental seorang artis, kita akan tested di big stage ni. Jadi nak tak nak kita kena bersedia juga. And itu akan menjadikan kita lebih kuat di future. Maybe boleh guna untuk future nanti kalau insyaAllah dah menjadi seseorang artis yang dikenali, kita dah get ready mentally and physically. So I think dapat kritikan daripada netizen, daripada juri juga, dapat menjadikan perkara-perkara tersebut sebagai perkara yang positif untuk masa hadapan kita sebagai penyanyi lah, untuk Aisyah sendiri juga lah ya. Tapi big stage ni kan dia tetap melibatkan netizen, warganet, penonton di rumah untuk mengundi macam Aisyah sendiri kan. Aisyah juga bersedia ke nak terima yang bahawasanya saya sendiri tahu, ramai yang tahu Aisyah memang seorang penyanyi teknikal yang baik, memang cukup bagus untuk menyanyi, suara sedap, tapi kalau bila penonton tidak membantu pun boleh tersingkir. Sudah bersedia juga untuk menerima kemungkinan itu? Manalah tahu tiba-tiba kan. Dan apa langkah-langkah awak nak memastikan bahawa penonton pun tetap mengundi awak walaupun markahnya tak banyak, 30% kot. 30% kan, tapi memegang peranan kan. Jadi pertama sekali Aisyah believe in God's plan. Apa-apa pun Aisyah believe in rezeki. Kalau ada rezeki kita sambung, tak ada rezeki insyaAllah I believe there is always rezeki di luar, di music industry. Jadinya dikatakan sebagai undian, kalau ada banyak alhamdulillah, kalau tak ada banyak kita kuatkan lagi usaha sebagai seorang artis. Kita kena pandai multitask lah, do better on stage and do better to menambatkan hati orang di social media. Yes, because I believe that's the thing that we have to do in big stage. Kena multitask and everything to menambatkan hati orang-orang. So okay, sebelum sebaik saja awak tahu yang awak layak, dan kemudian kali pertama awak tahu siapa pesaing-pesaing awak, mana rakan-rakan awak dalam big stage ni, siapa yang awak paling terkejut saya tengok dalam kumpulan tersebut? Aisyah sebenarnya tak terkejut sebab I believe anyone yang masuk big stage ni dah audition, dah banyak kali menyanyi, be it covers, live performances, and I know they are amazing skills and everything yang boleh menambat hati netizen masing-masing dan fans masing-masing. So I believe semua adalah my competition, but at the same time kami bersaing secara sihat. And I'm also wishing the best of luck to them untuk week 1 dan seterusnya. Bukan apa tu Aisyah, nak tanya ni, masa live tadi, saya buat live tadi masa persembahan, orang dah ramai cakap kata wah ni rematch, ni rematch. Awak rasa dengan siapa?
Daniel cakap. Daniel ke mana Daniel? Semua dah cakap kan. Aisyah cakap, dia kata ini Aisyah Daniel, what image yang Daniel show, Daniel show, what image yang ni kan. So kalau benda tu dah terkeluar, nanti biar awak dah baca selepas ni. Adakah awak rasa memang ini satu pentas untuk buat rematch ke macam mana? Aisyah tak pernah menganggap perkara tersebut sebagai perkara yang negatif. Kalau rematch pun Aisyah ambil perkara tersebut sebagai perkara yang positif. Mm-hmm. And kalau ada memang battle dengan dia lagi sekali, why not? Because kami pun di luar friends, kami sama-sama support each other juga. Yang bagus kami akan sanjungkan, yang tidak bagus kami akan tegur dengan cara baik sesama each other lah. And yeah, if there's a rematch ataupun apa yang orang-orang kata di luar sana, kami menganggap perkara tersebut sebagai perkara yang baik and kami still lagi support each other. Even though maybe sometimes people macam misinterpret yang kami mungkin kompetitif, tapi sebenarnya kami gila-gila juga ya. Yeah. Berdua masing-masing. Friendly rivalry lah ni. Yes, friendly rivalry. Baik. Tengok, nampak tak soalan-soalan panas begitu yang keluar dari sini. Betul-betul. Netizen, tapi tak apa. I like. Okeylah, sedikit sebab mungkin ada juga yang masih belum mengenali sebenarnya Aisyah Reno ni siapa sebenarnya. Bila dia kata macam Aisyah Reno, dia kata nama tu, ingatkan ini wakil Indonesia. Sebagai contoh lah kan. Tapi benar. Dia ada kebenarannya tu, ada sedikit di situ sebenarnya kan. Untuk yang tahu kan. Untuk yang tahu. Mungkin boleh kenalkan diri sikit. Awak asal daripada mana? Awak bermula dalam bidang nyanyian ni macam mana? Dan kenapa awak memilih bidang nyanyian ni sebenarnya sebagai satu benda yang awak serius? Okey, jadi Aisyah bermula berjinak-jinak dalam music industry dalam 3 tahun lepas. 2019, Aisyah mengeluarkan single sulung Aisyah. Mm-hmm. Masa itu memang Aisyah berkolaborasi dengan komposer di Indonesia. Memang Aisyah cuba untuk market Indonesia tapi mungkin belum ada rezeki, dan di sini pun belum ada rezeki. Aisyah cuba came up with few singles. Alhamdulillah, ada few singles Aisyah yang orang kenali. Dan juga memang betul, ibu Aisyah orang Indonesia. Aisyah bermastautin di Indonesia dalam 5 tahun selepas Aisyah lahir di sini. Lepas tu darjah 3, 9 tahun Aisyah datang balik sini, belajar universiti di sini, sekolah menengah and whatsoever. Dan juga 9 bekerja sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu. So itulah sedikit sebanyak Aisyah punya journey dalam. Kenapa Aisyah memilih bidang nyanyian ni sebenarnya? Banyak-banyak bidang lain kan kiranya. Kenapa ya, nyanyian tu yang menjadi pilihan? Family memang menyanyi ke? Itu betul. Memang ibu Aisyah merupakan seorang penyanyi di era 90-an, zaman-zaman Hati Kosan dekat Indonesia. Dan juga I believe singing is a passion that I've always wanted for it to be a steady job for me juga. Sebab kalau kita enjoy our job so much and kita boleh jadikan benda tu passion and bukannya beban kita lah di masa depan. So yeah, that's about it yang Aisyah rasa Aisyah patut meneruskan perjalanan Aisyah menjadi seorang penyanyi dan penulis lagu. Okay, Aisyah, last question Aisyah sebenarnya untuk awak lah. Setiap kali masuk pertandingan, masing-masing ada target dia, masing-masing ada sebab dia, masing-masing ada dia punya orang kata apa, sekurang-kurang benchmark yang dia nak buat. Macam Aisyah sendiri, saya kalau boleh tak naklah jawapan yang biasa macam kata ya masuk ni hanya untuk memperkenalkan diri, semua tu tak nak lagi. Betul-betul, apa Aisyah punya target sebenarnya dalam big stage kali ni? Okay, insyaAllah target jangka panjang Aisyah untuk menang. InsyaAllah. Itu yang kita dengar. Diberikan kesihatan, physically and mentally. Tapi Aisyah punya jangka pendek, every week I want to do my best. Mm-hmm. Yes. Just do whatever I can yang selama ni Aisyah Reno telah simpankan dari segi material yang dah simpan banyak. Inilah masanya untuk Aisyah show to the people apa yang Aisyah boleh lakukan untuk menambah hati netizen-netizen. Itu sahajalah, simple saja. Aisyah chorus sikit untuk lagu awak paling viral sekali. Chorus sikit, Aisyah baru je release lagu ni, WHUT nama dia, lagu English Sulung Aisyah. Okay. Tajuk dia Word, dan alhamdulillah dalam 1 bulan dah 1 million dekat YouTube. Alhamdulillah, sangat-sangat terima kasih banyak-banyak. So Aisyah payung sikit chorus dia, it sounds like this. Oh, holding me tight while we were stargazing and just laughing all night, forgetting both our past and the city of ours. I just wanna hold you tight. Yes, Aisyah, good luck. Okay, semoga berjaya. Jumpa lagi tau. Alright. Yes, jumpa lagi. Okay, soon insyaAllah. Bye-bye. Bye. Thank you, bye.